jelang Hari Raya Idul Fitri, sukacita umat muslim terlihat hampir di seluruh penjuru dunia. Beramai-ramai umat muslim pun terlihat memperlihatkan tradisi lebaran, mulai dari mudik ke kampung halaman hingga mempersiapkan THR untuk dibagi-bagikan ke sanak saudara. Tak ingin ketinggalan, Jua, basis grup band Kotak pun kemarin terlihat menyempatkan diri untuk menukar uang pada penjajah uang receh di pinggir jalan. Momen Cua berburu para penjajah uang receh dengan ditemani sang suami tercinta inilah yang kali ini berhasil diabadikan secara eksklusif oleh tim Entertainment News. Halo good people, selamat sore. Masih puasa? Nah sekarang nih pas banget nih, kan bentar lagi lebaran ya. Jadi sama suami kebetulan lagi lewat sini terus lagi lihat ada mas-mas sama mbak-mbak yang buat nuker-nuker uang itu. Nah kita kebetulan biasanya sih di bank, dan ini baru pertama kali nih, Pi. Ayo tuker duit yuk, mumpung ini ya, nyobain. Ya ayo, karena kan lebaran kan banyak anak-anak kecil, keponakan-keponakan. Nah, jadi mau nyobain nih, tawar gak? Kita tawar. Ya Allah, kasihan banget. Kita tawar, tega bulan puasa. Ya biasa, ibu. Udah yuk, good people, ya. Yuk. Halo mbak, duitnya banyak ya? Banyak, boleh kak, pilih yang mana? Kan kita mau nukernya 500 nih, kita yang gede-gede udah kita siapin. 250. Iya, 250. 250, 10 ribu. Ya, nanti kita nyari lagi. Iya, 20. 20 ribu deh, 250. Ya. 10 ribu. Per 100. Oh, yaudah 200. Oh, 200 yang 10 ribunya. Iya, 200. Kamu ada penyeimbangku. Ah, udah dapat ini 200. Sekarang kita tukar yang 20 ribuan. Nah, kita cari yang lain nih good people ya. Makasih ya. Inspirasiku. Aku mau tukar yang 20 ribuan. 300 jadi berapa? 30 ribu ibu. Iya. Kok naik? Tadi 20. Oh. Ini kan 100 per 10. Oh, nah, 300 berarti. Iya, ya, maklum ya, biasanya kalau ibu hamil itu memang kadar oksigen yang masuk otak tuh agak berkurang ya. Iya, ya, deh mau. 300 ya. Jadi 330 ya. 330. Iya good people, akhirnya untuk pertama kali nukarkan pertama kali nukar uang. Iya. Selalu ke bank pasti. Ya alhamdulillah ya, jadi akhirnya udah enggak pusing lagi nanti kalau misalnya kayak kita bagi-bagi buat angpau-ponakan lebaran. Kecil-kecil sih. Ya mungkin habis tayang good people lihat atau mungkin ada saudara kita yang lihat ini sekarang ya habisnya pada ke rumah semuanya ya. Iya. Tahu kita udah nukar duit ke rumah semua. Antusiasme Cua dan suami ketika menukar uang memang bukan hanya disebabkan karena ini adalah pengalaman pertama keduanya menukar uang di jasa penjajah uang receh di pinggir jalan. Melainkan juga karena Cua dan suami sudah merasa tidak sabar untuk segera melakukan tradisi lebaran yang telah sejak dulu diterapkan oleh keluarga mereka. Kalau biasanya kalau tradisi keluargaku pribadi diamplopin, jadi kayak kita habis sholat id terus habis itu bagi-bagi langsung keponakan habis salaman-salaman itu pada baris tuh yang anak kecil, jadi kayak ya udah langsung bagi-bagi amplop, dimasukin ke amplop yang lucu-lucu, gambar-gambar sesuai dengan umur masing-masing. Kalau di keluarga aku sih kalau amplopnya amplop polos biasa, nggak pakai amplop gambar karena lebih milih simpelnya sih, yang penting isinya. Nah, iya. Jika persiapan untuk memberi THR kepada sanak saudara telah selesai dilakukan, lalu bagaimana tradisi lebaran lainnya? Apakah Cua dan suami juga memiliki rencana untuk mudik ke kampung halaman di momen lebaran kali ini? Kebetulan kan nggak mudik nih, karena lagi hamil nih. Jadi tahun ini Jakarta, untuk ke tahun kedua. Jadi tahun pertama kemarin Jakarta, tahun ini Jakarta lagi, karena kondisinya lagi hamil. Ya mau nggak mau keluarga besar kumpul semua. Halo good people, saya Cua Kotak dan suami. Alhamdulillah akhirnya hari ini sudah mendapatkan apa yang kita mau, menukarkan uang kecil buat nanti dibagi-bagi ke keponakan-keponakan yang kecil pas lebaran nanti, walaupun gak seberapa tapi ya lumayan ya. Pokoknya buat good people terima kasih banyak, dan saya Swasti, Cua Kotak dan juga suami mengucapkan
Mohon maaf lahir dan batin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat lebaran ya.